adalah sesi pemanasan Borneo FC Samarinda. Baru saja mereka memasuki lapangan Stadion Batakan dan disambut meriah oleh ratusan pendukung setia yang sudah mulai memadati Stadion Batakan. Pertandingan malam ini akan sangat spesial karena bertepatan, sangat bertepatan dengan hari ulang tahun Borneo FC yang ke-10. Dan apabila mampu meraih poin, Borneo FC malam ini akan menjadi klub pertama yang masuk ke fase Championship Series. Mari doakan Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Penajam Pasir Utara, dan Kalimantan Timur. Mari kita doakan supaya Borneo FC dapat meraih hasil terbaiknya malam ini hingga menuju tangga juara Liga 1 musim 2023-2024. Manyalah.